guys, ketemu lagi. Nah, di awal video tadi itu merupakan suasana peluncuran dari Samsung Galaxy A6 dan A6 Plus di Bali. Ya, saya dan teman-teman media lain termasuk Bang Moldi dari Sobat HP dan Wisnu Kumoro dari Wisnu Kumoro. Intinya kita datang ke acara peluncurannya di Bali. Nah, kita di sana berkesempatan nyobain Samsung Galaxy A6 dan A6 Plus untuk Experian. Nah, di kesempatan itu juga saya posting di Instagram Metroid Line, saya bikin Q&A, kira-kira pertanyaan kalian tuh apa aja sih soal Samsung Galaxy A6 yang saya pegang kemarin. Dan ini adalah jawaban dari 10 pertanyaan terpilihnya. Pertanyaan pertama itu dari Andika GRMLN. Ini pertanyaannya banyak banget sih yang nanya, IP68 atau anti air atau enggak? Nah, jawabannya adalah enggak. Di seri A6 kali ini Samsung tidak membuat seri A-nya menjadi anti air seperti yang sudah-sudah. Oke, pertanyaan kedua dari Khairul.mch. Apakah punya face unlock? Nah, jawabannya adalah ada, cuma kalau di Samsung itu namanya face recognition. Yang ketiga ada pertanyaan dari M Farhan Maulana. Ada fitur Signal Max? Nah, kalau fitur Signal Max kemarin itu saya nanya ke orang Samsungnya dan kata mereka sih di Samsung Galaxy A6 ini ada. Lanjut ke pertanyaan keempat dari Ilham Haries, layarnya round corner atau enggak? Nah, kalau layar ini mungkin bagian depannya kali maksudnya ya. Nah, kalau untuk layarnya yang A6 itu menyudut, yang agak melengkung itu malah A6 Plus. Itu bedanya. Lanjut pertanyaan kelima dari Aaron Manchandra, kameranya ada fitur dual aperture atau enggak? Enggak ada. Lanjut lagi dari Syah_Reza94, Android Lime, apakah di sisi perekaman video sudah ada AIS atau OIS seperti di seri A8 dan A8 Plus? Berikut contoh videonya, kalian jawab aja sendiri ya. Ya, jadi ini contoh kamera belakangnya Samsung Galaxy A6. A6 biasa ya. Bisa dicek dia ada OIS atau enggak. Ini saya jalan kayak biasa nih. Nah, terus kalau ini contoh kamera depannya Samsung Galaxy A6. Gimana hasilnya? Ya kalian nilai sendiri aja, kira-kira ini bagus nggak ya kalau buat vlogging itu. Nah, nih awannya jadi putih semua. Padahal sini biru. Awannya lagi biru, lagi trik-triknya banget sih. Gitu. Hey guys, ini contoh video pakai kamera belakangnya Samsung Galaxy A6 Plus. Jadi bisa dilihat ada OIS atau AIS-nya atau enggak. Dan ini saya pegangnya satu tangan sambil jalan. Ini tangan kiri nganggur ya. Tuh. Sambil jalan. Nah, kalau yang ini contoh video kamera depannya Samsung Galaxy A6 Plus. Kedengeran suara saya kayak gimana? Terus juga nih di hadapan saya tadi ada Bang Moldi sama Wisnu Kumoro. Ngomong di belakang biar kedengeran enggak suaranya? Hai. Lanjut pertanyaan dari Agus Heri Gunawan. Apakah ada NFC dan Samsung Pay? Nah, untuk Samsung Galaxy A6 dan A6 Plus ini ada NFC dua-duanya. Dan Samsung Pay. Ini agak bingung sih. Kalau bisa NFC pasti ya bisa Samsung Pay, tapi di Indonesia kan belum bisa Samsung Pay. Pertanyaan selanjutnya dari _Jordi. Body plastik atau metal, sudah adaptif fast charging atau belum? Nah, bodinya ini metal, bukan plastik. Kalau urusan fast charging, ya ini belum. Baik A6 ataupun A6 Plus itu masih belum fast charging. Tapi, orang Samsung yang bilang, ini dilengkapi nanti pada saat kalian beli, di dalam box itu ada kepala chargernya ukuran yang 2 ampere. Tuh. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari lukman.arif.sby. Berapa skor AnTuTu-nya di range harga 5 juta untuk A6 itu? Untuk range harganya dulu ya, sebenarnya yang Samsung Galaxy A6 ini itu 3,8 juta dan Samsung A6 Plus itu harganya 4,9 juta. Dan untuk skor AnTuTu-nya sini. Pertanyaan terakhir dari Rivaldi, gimana untuk kualitas suara dari speakernya? Oke, saya akan setel lagu di sini. Volume akan saya langsung 100-in aja dan kalian dengar sendiri ya.
Semoga bisa menjawab. Oke, segitu aja video kita kali ini. Mohon maaf banget kalau misalkan masih banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab, termasuk main game ini lemot atau enggak, terus main gamenya panas atau enggak, nge-lag atau enggak. Karena handphone ini masih baru sebatas saya hands-on aja, saya belum sempat nge-review, saya belum sempat install gamingnya. Subscribe aja biar nggak ketinggalan video reviewnya dari Samsung Galaxy A6 ini. Buat kalian yang penasaran sama contoh fotonya, bisa cek di Instagramnya DroidLine. Saya Wasa, pamit undur diri, dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Ya, kali ini contoh video Samsung Galaxy A6 yang Plus. Nah, jadi kalian bisa ngeliat sendiri nih, OIS atau enggak.